メイツコキャンセル仮面ライダーアイト。Jadi gini guys, ya kan? Jadi gini, Mimin mau ngasih tahu cara combo yang di Kamen Rider Agito PS1. Buat yang paling gampang ya, paling gampang itu pakai Agito Storm aja. Gini. Agito Storm. Yes. Gila ya kan? Oh ya, Mimin udah bikin walkthrough ya yang di sini ya, walkthrough. Kalian bisa nonton ya video walkthrough Mimin yang PS1 itu sudah selesai. Nah, jadi gini mainnya guys. Eits! Baru main, astaga. Ini kamu berubah, kita mundur dulu baru berubah ya kan. Jadi kombonya itu adalah kita serang-serang lompat-lompat. Gini. Serang-serang-serang lompat-lompat. Langgeng. Serang-serang-serang-serang lompat. Gini guys, serang, lompat, serang. Nah, gitu. Jadi gitu ya kan. Simple. Kombonya simple sekali. Begitu juga yang growing form gitu ya kan. Tuh gini. Kadang kena, kadang nggak kena ya kan, gitulah. Nggak jauh. Gila. Iya. Buset. Nah, bisa gitu guys. Ya kan? Gimana caranya bang? Caranya itu begini. Mungkin Mimin buat video terpisah ya. Detailnya combo itu gimana nanti Mimin buat terpisah. Oke. Okay? Ini cuman mesti tahu ya kan. Main Kamen Rider Agito tuh begini. Buset, sabar dong, D4. Sorry. Belum kena ya kombonya, gini kombonya nih. Nah gitu guys, gila nggak sih, ya kan? Storm, kayaknya paling OP yang Agito Storm deh yang di PS1 ini kan. Gila. It's set, mau kemana kau? Gini, baru bulat. Nah, gitu guys. Nah, baru gini. Gak kena guys. Gak jelas. Kita grab aja ya. Nah, gitu. Ya kan? Set. Gitu deh. Jadi cara kombonya begitu ya kan. Kalau mau berubah, nih tinggal mundur ya kan. Baru berubah. Ya kan? Tanpa diganggu. Tanpa harus seperti diganggu sama Gills yang masuk Ultimate Form. Gitu guys, ya kan. Cara pakai combo gitu, Storm Foam. Ini kalau yang Growing Foam bisa gak? Gini ya. Gak kena guys. Iya. Ngapain bos? Weh. Dia tahu dong. Sini aku di belakang. Dia diem dulu dong. Baru gini. Nah, baru ulti, guys. Serang-serang-serang, lompat, serang-serang-serang. Oke. Pas di udara itu kombonya kotak-kotak bawah, guys. Kotak-kotak bawah ya. Gua tekan bawah kotak deh kalau di udara. Gitu kan. Coba pakai growing foam ya. Combo growing foam. Iya. Wih, salah. Salah. Dia. Salah. Yaudah, segini aja deh. Nah, gitu. Rider kick aja, guys. Biar rider kicknya tuh pasti kena, kita tuh mundur ya. Mundur X, ya kan? Baru bullet. Seperti ini. Gini, baru gini. Nah. Itu contoh. Contoh yang miss. Nah, ini baru kena. Gitu. Baru berubah, ya kan? Gila, bisa di-cancel. Dia. Sokit banget ya. Langsung mati. Jadi gitu, ya kan? Gampang. Main Kamen Rider Agito nih gampang sekali. Ya, terkadang musuhnya jago gitu ya. Langsung kita bantai, guys. Langsung di-castle. Oh, udah tahu dong. Kita udah mau ulti. Apa ya, bos? Gila. Ngapain ya, bos? Ya kan? Langsung kita ulti, guys. Salah pecah lagi. Ini Scorpion ya? Set. Iya. Mana? Iya. Ini juga bisa nih. Pakai apa? Kotak-kotak. Baru depan X itu juga bisa. Iya. Aku udah tahu seranganmu.
Ini difficulty-nya hard loh, guys. Kalian percaya enggak? Enggak ya, ya udah. Ya udah sih. Kalau enggak percaya ya udah. Nah. Ini dia. Monster Samsak Stormform ya kan. Ngapain kau? Enggak kena lagi. Nah. Ini nih. Iya, lagi lu. Wait sih. Keren kan? It. Nah, langsung dong. Ih, buset. Aku juga bisa gitu. Iya. Kok jago ya? Oh, step 6 dia jadi jago, guys, musuhnya. Nah, kan? Ya, ngapain kau? Iya. Buset, segitu. Ngapain, ya? Emangnya random musuhnya? Iya. Jadi gitu. Caranya. Makanya gitu. Storm Form, ya kan? Lompat. Gitu, cara ngehindarin gini ya. Lompat, set. Gitu, guys. Buset. Nah, serangan kejut. Nah, serangan kejutan itu adalah pakai X. Nyerang kotak baru set depan X. Gini. Set. Gitu. Mau coba lagi. Kayak gitu, guys. Nyerang baru depan kotak. Depan X, ya kan. Jadi gitu cara bermain. Ah, gitu. PES 1, ya kan. Ini serigala merah ya. Wow. Ternyata nggak selamanya itu apa combo air combonya itu combo di udara tuh selamanya itu bisa. Nah yang paling gampang combo airnya itu ini combo udaranya itu storm form. Kotak-kotak bawah mendal ya kan. Kotak-kotak bawah mendal langsung ulti. Dead. Lu sakit banget tuh gila. Salah. Jadi gitu. Wah guys, Mimin jadi keinget ya kan. Kalau misalnya itu di live streaming Mimin sebelumnya tuh Mimin ada nyinggung Parsec ya kan. Jadi gitu. Seandainya Mimin, Bang Mik dan Bang Han itu mencoba Parsec dulu ya kan, cara installnya dan cara pakainya kan. Dan kalau bisa itu nanti Mimin live streaming ya, kita coba ya. Mungkin sekaligus tutorial cara pakai Parsec. Biar nanti pas kita live bareng ya kan, kita bisa kita bisa duel bareng di live streaming, gila. Pertama kali dalam sejarah duel Kabuto PS2 bersama subscriber, gila. Ya, ini mau dibantai sih ini ya, kita coba ya kan. Icik-icik. Siapa tahu guys, siapa tahu ya kan. Kalian tuh memiliki kemampuan yang lebih Mimin kan. Wah, gila sih. Gila sih. Itu itu yang saya tunggu-tunggu gila. Ini biru sama biru ya kan. Ini kayak bukan, ini kayak yang bahaya, jangan disebutin. Jadi gitu. Ih, ditangkis dong. Buset. Diketok lu. Iya. Segitu dong. Mana bos? Iya. Jadi itu guys. Ditunggu aja Parsec. Nama aplikasinya Parsec. Jadi Mimin bikin dulu tutorialnya. Bikin tutorialnya. Ngetes dulu ya kan tutorial itu bagaimana. Baru kita live online duel ya kan. Bisa jadi nanti itu gak cuman buat Kabuto guys. Faiz ya kan. Apa lagi? Blade, Hibiki. Agito, PS1, Fitri. Wah. Yang hari Cancer Presenter itu bisa berdua gak ya? Kalau gak salah bisa berdua ya. Hahaha, keren sih. Tapi kayaknya harus butuh koneksi yang bagus, guys. Oke, okay, kan? Tapi lihat aja nanti ya. Lihat aja nanti kita bagaimana pakai Parsec, guys. Oke. Okay? Jadi intinya, main Kamen Agito PS1, begitu caranya. Oke. Okay? Jadi kedepannya kita tunggu saja. Mimin belajar dulu ya cara Parsec bagaimana ya. Sabar, oke. Okay? Jadi itulah dia combo Agito Storm Form PS1. Nah, gitu aja. Oke, sore ja. Mata asta. Mata ne. Arigatou gozaimashita. Bye bye.